بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائر إلى رضوانه اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه para ikhwan dan akhwat para jamaah masjid al-ikhlas dukubima bekasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pelajaran kita dari uh, tafsir surat Al-An'am kita masuk pada ayat ke-102. Uh, pada ayat yang 101 sebelumnya sudah kita singgung Allah berfirman badi ussamawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa wa khalaqa kulla shayi, wa huwa bikulli alim. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi bagaimana mungkin dia punya anak dan tidak mungkin dia punya istri. Dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Setelah itu Allah berkata, Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Zalikum, itulah maksudnya tadi yang sudah disebutkan. Al-Mubdi' yang menciptakan langit dan bumi. Yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang uh, satu-satunya yang berhak untuk disembah. ya, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Zalikum, yang tadi sudah disebutkan, itulah Allah. Rabbukum. Dan itulah Rob kalian. La ilaha, ilaha huwa. tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Khaliku kulli syai. dan Dia pencipta segala sesuatu. Fa'buduh maka sembahlah Allah semata. Wahwa ala kulli shayi wakil dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berbagai macam dalil rububiyah ya dan juga tentang sifat-sifatnya yang menunjukkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Pertama Allah mengatakan zalikumullah, dialah Allah tadi, mubdi u badi usama wa al menciptakan langit dan bumi. Wa huwa bikulli syai'in alim yang maha mengetahui segala sesuatu, asma wa sifat, sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian dialah pencipta langit dan bumi, ya. Rob kalian, dialah yang menciptakan kalian. Oleh karenanya la ilaha illa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Khaliqu kulli syai', dia mencipta segala sesuatu fa'budu. Maka sembahlah Allah semata. Maka sembahlah Allah semata. Allah memiliki rububiyah, mengkonsekuensikan dia berhak untuk disembah. Ketika dia esa dalam rububiyah, maka dia sendiri yang berhak untuk disembah. Saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rububiyah, menciptakan, mengatur, dan yang lainnya. Maka dia berhak untuk disembah. Seandainya ada zat lain bersama Allah yang ikut mengatur, ikut menciptakan, maka zat lain tersebut juga punya hak untuk disembah. Tetapi ketika Allah Esa bersendirian dalam penciptaan pengaturan alam semesta, maka dia pun fa'budu, hanya dia sendiri yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wa huwa ala kulli wakil, dan dia maha melihara segala sesuatu. Setelah itu Allah berfirman, terus Allah masih berdalil dengan bagaimana keagungan Allah untuk menunjukkan dia sendiri yang berhak disembah. La tudrikuhul abasar, wa huwa yudrikul abasar, wa huwa Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak Uh, diliputi oleh penglihatan dan dia meliputi segala penglihatan bahwa Latiful Khabir dan dia maha halus lagi maha uh, mengetahui ya. Perhatikan ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala La tudrikuhu al-absar yudriku al -abasar wa huwa al kaum mu'tazilah jadi al idrak al idrak ya secara bahasa artinya al ihata al ihata itu artinya meliputi meliputi ya ini uh, Hukum asal, tetapi orang-orang Mu'tazilah mengartikan Al-Idrak dengan melihat. Ya, kaum Mu'tazilah ya berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan Allah tidak dilihat, Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. di dunia maupun akhirat. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah al idrok di sini maknanya ru'ya. Kata mereka al idrok sama dengan ar ru'ya, yaitu melihat. Jadi kalau mereka artikan ayat ini, la bahwasanya pandangan menurut mereka artinya pandangan tidak bisa melihat Allah. Hu di sini Allah la tudrik. Hu Allah yaitu pandangan pandang alat besar artinya pandangan pandangan. Jamak dari basar. Ya. Okay. Yeah. Inna sam'a wal basara semuanya pendengaran, penglihatan. Jadi bukan mata tapi penglihatan. Jadi penglihatan-penglihatan tidak bisa melihat Allah. Kata mereka berarti Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat karena kata mereka al-idrak maknanya adalah Uh, ya, ya tapi ini dibantah oleh para ulama, oleh e, baik ahlu sunnah, baik asyairah Karena asyairah juga berpendapat Allah bisa dilihat di akhirat, ya. Tapi dengan e, tidak sama dengan penetapan dengan ahlu sunnah. Ada perbedaan itu kita bahas dalam masa dalam apa namanya pembahasan asma sifat. Tapi intinya al idrak maknanya bukan ru'yah secara bahasa, ya. Ini secara bahasa ya, al idrak sama al Sama meliputi. Dalilnya apa dalilnya? Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma taraw al-jama'ani" Falamma taro al jam'ani qala uh, jama ashabu Musa inna lamudrakun Artinya ketika telah saling melihat taroa, ya, taroa, ketika saling melihat, melihat dua kumpulan. Maksudnya apa? Yaitu kumpulan Nabi Musa dengan kumpulannya Fir'aun. Ketika sahabat-sahabat Nabi Musa atau rombongan Nabi Musa terjebak di hadapan Laut Merah. Mereka sudah tidak bisa maju lagi ke depan mereka Laut Merah. Sementara di belakang mereka ada pasukannya Fir'aun. Maka ketika itu, ketika mereka sudah saling melihat, kalau ashabu Musa berkatalah teman-temannya pengikut Nabi Musa, inilah mudrakun, inilah kita bakal diliputi. Ya. Ingat, bukan artinya mudrak kita akan terlihat, karena mereka sudah sering terlihat. Kalau idrok artinya terlihat, maka uh, tidak pas, karena ayat ini maksudnya idrok, mereka sudah melihat, tapi mereka tidak bisa meliputi, ya. artinya tidak tidak bisa ketangkap. Maka ketika itu sahabat Nabi Musa mengatakan, kita bakalan terliputi, bakalan tertangkap, maka Nabi Musa mengatakan, Kalla, sekali-sekali tidak, Inna ma'ya Kata Nabi Musa, sekali-sekali tidak. Ini dalil bahwasanya idrak maknanya bukan melihat. Al idrak maknanya bukan uh, bukan melihat. Ya. Ini kalau kita mau apa namanya bantahan ya? Boleh lihat di sini. Ini pertama, secara bahasa, al idrak artinya e, meliputi, bukan melihat. Kemudian yang kedua, e, lanjutan ayat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahua <idad> yudrikul abusar. wahua yudrikul al di sini juga idrak dan Allah artinya dan Allah meliputi seluruh penglihatan. Ya, penglihatan. Bukan Allah melihat penglihatan karena penglihatan itu suatu yang abstrak. Al-absar artinya penglihatan, bukan bukan yang dilihat tapi penglihatan penglihatan-penglihatan. Nah kalau kita artikan idrok artinya melihat, berarti Allah melihat seluruh penglihatan. Bukan maknanya Allah meliputi segala peng penglihatan. Maka idrok di sini juga maknanya ilhato. Idrok di sini ayat selanjutnya maknanya juga al -ihata. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir uh, Sa'di. Kemudian bantuan yang ketiga Ini ayat sedang memuji Allah sedang memuji Allah dalam rangka memuji Allah. Nah, sesuatu tidak terlihat itu bukan pujian. Tidak terlihatnya sesuatu bukanlah pujian. Bukanlah pujian ya. Sesuatu yang tidak ada juga tidak terlihat ya. Jadi bukan Allah tidak memuji dirinya dengan tidak terlihat, tidak. Tetapi maksudnya, Allah terlihat tapi tidak bisa terliputi. Tetapi maksudnya, Allah dilihat tapi tidak terliputi. Tidak ada yang bisa meliputi zat Allah, tidak terliputi oleh penglihatan. Karena datang dalam sebagian asar dalam tafsir ayat ini sebagian salaf ketika menafsirkan ini mereka mengatakan mereka salaf tersebut mengatakan saya lupa sahabat siapa ya. Tapi sahabat mengatakan lihatlah langit. Apa kau lihatlah langit? Iya. Ra'aita sama kau lihat langit? Iya. Hal ahatta biha? Kau apa kau meliputi seluruh langit? Enggak bisa. Kita lihat langit tapi kita enggak bisa pandangan kita meliputi seluruh langit. Ada langit di bawah yang kita yang kita tidak lihat samping sana samping sini kita nggak bisa lihat ya. Tapi kita melihat langit. Jadi Allah justru dipuji karena Allah dilihat tapi tidak terliputi oleh penglihatan. Sebagaimana, ya, sebagaimana Allah, ya, sebagaimana Allah diilmui, diketahui, tapi tidak bisa di, tidak ada, tapi tidak bisa diliputi segala tentang Allah, tapi tidak terliputi segala tentang Allah. Makanya Allah mengatakan wala yuhitu nabihi ilma dalam Al-Qur'an dalam surat dalam ayat kursi wala yuhi tu nabihi ilma. Artinya apa? Tidak ada ilmu yang bisa meliputi Allah. Kita tahu, kita tahu tentang Allah, tapi apakah ilmu kita meliputi segala tentang Allah kita nggak tahu. Tapi kita tahu tentang Allah. Tahu tapi tidak terliputi. Contohnya Allah dipuji tapi tidak bisa dipuji secara keseluruhan. Allah dipuji tapi tidak ada yang mampu. Tapi tidak ada yang mampu memujinya. Memujinya secara sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, La uhsi sana'an alaik. La uhsi An alaik. Ala nafsik. Jadi, setelah Nabi Muji Allah yang mengatakan, "Ya Allah, aku tidak, mu, tidak bisa memuji engkau seluruhnya." Oh, situ aku tidak bisa memuji engkau dengan seluruh pujian. Engkau terpuji sebagaimana pujianmu terhadap diri sendiri. Artinya, yang bisa memuji engkau secara sempurna hanyalah engkau, engkau sendiri. Inilah sisi, sisi pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah dipuji, tapi tidak ada yang bisa meliputi pujian kepada Allah. Sebagaimana Allah diketahui, tapi tidak ada ilmu yang bisa meliputi segala tentang Allah. Demikian juga Allah terlihat tapi tidak ada yang bisa mata yang bisa meliputi segala zat Allah. Dan ini kenapa kita menafsirkan demikian? Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah bisa dilihat di uh, di apa namanya? di surga kelak Allah bisa dilihat. Terlalu banyak dalilnya dalil mutawatir dalam Al-Qur'an. Tidak, kita tidak sedang bahas hal tersebut. Kemudian kita sebutkan bosnya dalil kalau Allah terlihat adalah suatu yang mustahil sebagaimana perkataan orang-orang Mu'tazilah, Allah terlihat sesuatu yang mustahil. Kenapa para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal ra'aita Rabbak?" Wahai Nabi, apa kau lihat Allah pada waktu Isra Mi'raj? Kalau itu perkara mustahil, enggak mungkin sahabat tanya kepada Nabi. Makanya ketika itu mungkin, mereka tanya, "Ya Rasulullah, apakah kau lihat?" Nabi mengatakan, "Nurun ana arahu." Aku tidak bisa lihat karena cahaya yang menghalangi. Ada cahaya yang menghalangi. Jadi, yang benar bahwasanya la tudrikul absar maknanya adalah penglihatan tidak bisa meliputi Allah. Justru ini ujian. Kalau artinya Allah tidak bisa terlihat maka Allah sedang tidak dipuji. Karena ayat ini dibawa, ayat ini dibawa dalam rangka untuk mengkokohkan hanya Allah yang berhak disembah. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu kulli syai'in wa huwa la tudrikul absar wa absar. Ayat ini datangkan untuk mengkokohkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini berarti bantahan terhadap Mu'tazilah. Makanya saya sempat cerita ada ketika ada uh, kawan uh, lagi hajian, kemudian ketemu dengan jamaah ada, Kemudian ada syekh yang ceramah dari kalangan Mu'tazilah Allah tidak bisa dilihat, kalian tidak akan melihat Allah di surga Akhirnya ada seorang syekh bilang begini saja, saya berdoa Harap anda aminkan, dan jamaah seluruh mengaminkan Ya silahkan, kita akan aminkan Ya Allah, halangilah orang ini untuk melihatmu Ya Allah halangi orang, orang dia mengatakan kau tidak bisa terlihat. Ya Allah halangi dia dari melihatmu di surga. Makanya bilang jangan 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 jangan. Padahal dia tadi sebelumnya mengatakan Allah tidak mungkin dilihat. Tapi ketika mau didoakan agar tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat di surga, dia mengatakan jangan. Dia tidak mau didoakan dengan doa. Terus berarti fitrahnya, fitrahnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa bisa dilihat. Kemudian wa huwa latif. Ya, wa la yaitu maha halus ya, satu lembut ya. Uh, apa maksudnya mahalus lembut? Ada dua penafsiran. Uh, artinya maha mengetahui segala yang detail, maha mengetahui segala sesuatu yang pelik, yang halus pelik, pelik ya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, ya Allah Maha uh, Mengetahui segala sesuatu yang harus balik. atau yang kedua. Allah mengantarkan kebaikan kepada hambanya, hamba-hambanya, secara halus, tidak disadari oleh sang hamba. Makanya ketika Nabi Yusuf AS ketika akhirnya menjadi bendaharawan Mesir, kemudian dia berkata kepada ayahnya, e Hada apa nama dia mengatakan ya abad e ini Hada takwilu roya ya kau e min mengkau bela kau dejah Allah Rabbi e hakka kemudian di akhir ayat kata dia Inna Rabbi latiful lima yasha semuanya Rabbi latif Allah maha lembut artinya Allah membawakan ke kebahagiaan bagi nabi Yusuf dengan perlahan ya seakan-akan dia sedang menuju kepada kesengsaraan tapi ternyata itu di menuju kepada kebaikan ini namanya latif ya dari dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur kemudian dijual sebagai budak kemudian dijadikan uh, pembantu kemudian dipenjarakan tertuduh mau berzina dan akhirnya ujungnya menjadi bendahara bendaharawan Mesir menjadi orang terpandang oleh karenanya betapa sering Allah membawa kebaikan kepada kita tidak kita rencanakan, tidak kita pikirkan, ya, tahu-tahu kebaikan itu datang, tahu-tahu kebaikan itu datang, bahkan datang dalam perkara yang kita tidak kita, kita, kita suka, tidak kita harapkan, karena kita tidak kita tidak tahu endingnya bagaimana, tidak tahu ujungnya bagaimana, kita nggak pingin, tahu-tahu ternyata itu semua menuju kepada kebaikan Allah latif, Allah mentar kepada kita kebaikan yang terkadang tidak kita inginkan, ternyata Allah paksa kita dengan cara yang halus tidak kita sadari endingnya adalah kebahagiaan al khabir al khabir uh, maknanya mirip dengan al latif dari sisi ini sama dengan al latif Jadi latif ditafsirkan dengan dua penafsiran penafsiran pertama mengetahui segala yang halus atau pelik al khabir pun demikian al khabir maksudnya uh, maha mengetahui yang detail yang detail sama mirip dengan mirip dengan al latif dengan al latif Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum wa man amiya Kata ma Allah sungguh telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Allah telah datangkan bukti-bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang berhak disembah uh, secara esa sendirian, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah semata. Dan Allah telah datangkan bukti-bukti. Jadi bukti banyak Allah yang mencipta, Allah yang ini, Allah yang anu sekali buktinya, ya. Tanda-tanda yang jelas, Ya, mukjizat-mukjizat kemudian isi dari kandungan Al-Qur'an ya banyak syariat yang begitu luar biasa yang menunjukkan ini semua datang dari Rabbul Alamin. Faman abshara nafsihi barang siapa yang bisa melihat kebenaran tersebut adalah untuk dirinya bukan untuk orang lain untuk dirinya. Waman amiya fa barang siapa yang buta ya, maka eh, Kemudaratan akan kembali kepadanya dan Buta maksudnya dia sombong ya. Kenapa? Karena sudah datang di depan dia tidak mau lihat. Bukan dia buta tidak terlihat, tidak bisa melihat, tapi dia tidak mau lihat. Ya, karena sudah datang kata Allah, ada ja'akum basairu min rabbikum, telah datang banyak petunjuk. Faman abu soros siapa yang mau lihat, mempelajari, mengambil makna untuk dirinya sendiri, bukan untuk, bukan untuk Allah. Ya. Ya, sekarang yashkur fa innama yashkur li nafsi. Barang siapa bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'ta kalau kalian berbuat uh, kebajikan maka untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian buruk buat keburukan untuk, untuk, diri kalian sendiri. Wa man kata Tahir bin Ashur wa man barang siapa yang buta itu maksudnya sombong, angkuh. Dia bukan tidak datang kebenaran datang, dia sudah lihat tapi tidak mau lihat. Jadi kalau bahasa kita barang siapa membutakan matanya sendiri. Depan mata, depan kebenaran depan dia. Dia tidak mau lihat fa'aliha maka kemudaratan kembali kepadanya. Wa ma ana alaikum dan aku tidak bisa bukan sekali-sekali penjaga kalian. Bukan sekali-sekali penjaga kalian hafiz maksudnya menjaga ya. Uh, di sini ada uh, dua tafsiran disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala yaitu aku tidak bisa menjaga kalian dari azab Allah. Kalau kalian ternyata membutakan diri kalian, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau belajar, aku tidak bisa menjaga kalian, jadi turunnya adab Allah kepada kalian di dunia maupun di akhirat yang kedua, maknanya bihafid, yaitu aku tidak bisa e, menguasai amalan kalian tugasku hanyalah untuk memberi nasihat kepada kalian adapun mencatat amal kalian mempertimbangkan, dan yang lainnya menghisap, itu bukan urusanku aku hanyalah seorang rasul yang tugasnya adalah memberi peringatan kepada kalian basyiran wa nadhira pemberi kabar gembira dan beri, beri pemberi peringatan bukan untuk mencatat amal kalian bukan untuk menghisap mengaudit bukan urusanku ini makna wa ma'ana alaikum bihafiz dua makna ya yang pertama tadi aku yang penting saya sudah sampaikan kalau ada turun azab aku tidak bisa menjaga azab tersebut yang kedua aku tidak bukan tugasku adalah mencatat seluruh amalan kalian itu urusan Allah aku hanyalah rasul ya aku tidak mampu untuk mencatat amal kalian aku adalah seorang rasul untuk memberi peringatan Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-ayati Dan demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari Ahlul Kitab. Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ini Allah menjelaskan wa kadzalika nusarrif tasrif yaitu penjelasan dengan berbagai macam model. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat-ayat Allah dengan berbagai macam model penjelasan. Dengan menjelaskan tentang kisah, dengan menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang ayat-ayat hukum, kemudian terkadang Allah memberikan mukjizat-mukjizat dan banyak hal cara penyampaian dalil kepada kaum musyrikin Arab kala itu. Sehingga Allah mengatakan nusarrif. Nusarrif artinya nunawwi. Kami variasikan. Kata Allah, demikianlah kami variasikan berbagai macam model penjelasan kami kepada kalian. Waliyakulu darasta. Waliyakulu li di situ adalah lamul akibat atau lamus lam as-sayrura Artinya sehingga mengakibatkan ketika kami menjelaskan dengan berbagai macam model dalam Al-Quran, berbagai macam penjelasan, beragam variasi penjelasan. Yang setiap varian saja itu sudah bisa membuat orang yakin terhadap adanya Tuhan yang berhak disembah itu Allah. Apalagi dengan berbagai macam varian bervariasi ya waliyakulu rosta, akhirnya mengakibatkan mereka berkata ini Al-Qur'an Muhammad ini sudah belajar kok bisa dia menjelaskan dengan berbagai macam model itu maksudnya ada ini kok bisa datang Al-Qur'an dengan jadi sebenarnya orang musyrikin tahu Al-Qur'an itu hebat kenapa karena pendelilannya banyak sisi apalagi mereka yang pakar bahasa mereka yang ngerti bagaimana agungnya Al-Qur'an bagaimana balagohnya yang tinggi kita kita baca tafsir kemarin kita lihat luar biasa Bagaimana susunan kata-kata dalam Al-Qur'an luar biasa dan ini dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka paham. Tapi mereka punya syubhat. Kata mereka liqulu sehingga mereka mengatakan akibat begitu indahnya Al-Qur'an dengan uh, ragam uh, variasi penjelasannya, mereka berkata ini Muhammad sudah pelajari sebelum sebelum Muhammad mengutarakan Al-Qur'an sudah pelajari dulu, darasta, belajar, engkau belajar dulu. Ya, belajar dulu. Dalam kiraah yang lain Waliyakulu darasta ya yaitu engkau saling tukar pikiran dengan ahlul kitab ada orang yang menolong engkau wahai Muhammad sehingga kau bisa nyusun Al-Qur'an ya dan ini sebenarnya Allah Subhanahu sebutkan dalam surat Al-Furqan misalnya kata Allah wa anahu alaihi akharun orang musyrikin berkata ada suatu kaum yang menjadi sekretaris-sekretaris Muhammad untuk nyusun Al-Qur'an Muhammad sendiri nggak bisa kayaknya tapi dia punya tim <laughs> Muhammad Office mungkin tim untuk menyusun ini perkataan orang musyrikin. Jadi di, di, di balik tuduhan ini menunjukkan mereka mengakui hebatnya Al Quran. Jadi mereka akui, mereka akui. Ya. Makanya ketika Al Walid Ibnu Mughirah disuruh menuduh Muhammad dia bingung menuduh Muhammad sebagai apa? Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar Dia pikir dia merenungkan apa sih harus ucapkan kepada Muhammad ini? Mau dibilang penyair bukan, mau dibilang pendusta enggak ya. Mau dibilang orang gila lebih enggak mungkin lagi. Akhirnya dia mengatakan, Illa sihru yu'zar. Ini hanyalah sihir. Kenapa bisa memisahkan? Karena ajaib. Al-Quran itu ajaib. Al-Quran menakjubkan. Jadi mereka mengakui. Makanya mereka mengatakan, e ini berarti Muhammad sudah belajar persiapan sebelumnya. Ya. Waliyakulu darosta. Dalam kira yang lain, Waliyakulu darosta. Muhammad kerjasama. Seperti dalam ayat yang lain, Wa anahu alaihi kumun akharun. Jadi satu kaum yang kerjasama membantu Muhammad yaitu orang Yahudi atau yang lainnya atau orang Romawi kali yang lainnya ya. Dalam ayat yang lain waqalu asatirul awwalina tatabaha fahiya 'alaiha bukratan wa asila. Itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu karena mirip dengan uh, perjanjian lama, isinya ada kisah Nabi Nuh, ada kisah kisah Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, wa 'alaihi ada yang mendiktekan kepada Muhammad pagi dan siang. Ya. Ini ini tidak logis ya. Kapan mau dikasih sama Muhammad? Muhammad kan turunkan ayat sesuai dengan kejadian. Kan gak masuk akal. Ini sekiranya omong kosong mereka. Kita tahu kan ayat turun tiba-tiba. Ada peristiwa turun ayat. Kapan Muhammad mempersiapkan timnya? Tim ofisnya kapan mau siapkan untuk mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran? Mau diskusi kapan? Tiba-tiba Rasulullah terdiam turun ayat. Rasulullah terdiam tiba-tiba turun ayat. Gak ada sempat waktu untuk diskusi. Hanya omong kosong aja. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah ummi Rasulullah Nabi Al-Ummi Orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya, Seandainya Rasulullah SAW Bisa baca, bisa tulis mubutilun. Maka orang-orang ahli batil Akan melakukan Rasulullah SAW Ini antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang ummi Allah pilih dia seorang Nabi yang Padahal Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk belajar baca Padahal Rasulullah SAW sampai ketika dalam uh, Perang Badar Di antara tebusan yang Rasulullah SAW minta Untuk menebus tawanan orang-orang Quraisy yang ditawan oleh kaum Muslimin adalah orang-orang tawanan tersebut suruh ngajarin baca tulis kepada anak-anak kaum Ansar. Disuruh ajarin. Kalau sudah bisa belajar, suruh bebas. Ya. Jadi Rasulullah SAW motivasi orang untuk bisa baca. Dan ayat pertama, ikra, bacalah. Tapi dia bisa baca. Ma'an Nabi Qad, aku tidak bisa baca. Dan yang benar Rasulullah tidak bisa baca sampai beliau meninggal dunia. Supaya apa? Supaya bukti bahwa Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Seandainya Nabi bisa baca sedikit saja, orang akan tuduh Muhammad ini SAW hanyalah belajar bersekongkol dengan kaumun akharun dengan sekelompok orang belajar diskusi sama uh, pendeta Yahudi atau pendeta Buhairo dan yang lainnya ini inilah pernyataan orang-orang yang menimbulkan syubhat untuk meragukan Al-Qur'an makanya Allah mengatakan wakadali nusarriful ayati wal demikianlah kami mem memvariasikan penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an sehingga akhirnya mengakibatkan mereka berkata engkau sungguhnya telah Belajar <tutup> Padahal Dengan tasrif, dengan variasi penjelasan tersebut Bermanfaat bagi orang yang berilmu Tidak bermanfaat Bagi orang, orang musyrikin yang menganggap itu Hanyalah rancangan Muhammad Bermanfaat bagi sebagian orang yang berilmu Mengatakan ini kehebatan Al-Quran Ini bukan dari Muhammad, ini turun dari Rabbul Alamin Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi' ma uhiya ilaika rabbik." Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. La ilaha illahu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Wa awif anil musyrikin dan berpaling dari orang-orang musyrikin. Allah subhanahu wa taala mengatakan itabi itabi di sini artinya secara bahasa ikuti, tapi maksudnya bukan mengikuti. kalau Rasulullah Wasallam sudah mengikuti Al Quran. Tapi kata para ulama maksudnya istimrar yaitu lah ya dalam menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya? ya. Bukan mengikuti perintah Allah karena Nabi sudah mengikuti perintah Allah tapi maksudnya adalah kontinulah engkau dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan dan berpaling dari kaum musyrikin. Maksudnya jangan kau layani mereka. Tetap dakwahi tapi jangan layani perdebatan mereka, jangan layani permohonan mereka, jangan melayani permintaan mereka, berpaling. Berpaling bukan maksudnya meninggalkan, tidak karena Nabi memang disuruh berdakwah. Tapi cara dakwahmu begitu. Sampaikan, tinggalkan. Ngajak debat, tinggal. Nggak usah. Karena mereka ini cuma mau cari menang aja. Yeah. Mereka mau cari menang aja. Yeah. Tidak ada faedahnya kau berdebat dengan dengan mereka. Wa'arid musyrikin. Berpandai kau musyrikin maksudnya cuekin mereka, tetap sampaikan. Cuekin, uh, cuekin mereka. Kemudian Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allah ma asyraku." Perhatikan ini. Kalau Allah berkehendak, niscaya mereka tidak men mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik. "Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiidha." Dan kami tidak menjadikan engkau sebagai pemelihara bagi mereka. "Wa ma anta 'alaihim biwakil." Ya, dan engkau bukanlah pengurus mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah jelaskan, ya, Uh, ini sebenarnya ada hiburan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sudah berusaha, berdakwah. Al-Qur'an turun dengan berbagai macam metode uh, pembelajaran variasi yang begitu banyak. Tapi mereka tetap musyrik. Maka nah, Allah jelaskan itu sudah takdir. walau syaa Allahumma Kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi mereka syirik sudah dikehendaki oleh Allah. Ini sudah takdir. Kita tahu semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantan kepada orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya keburukan tidak ditakdirkan oleh Allah. Kita beriman kepada takdir wa nu'minu bil qadar khairihi wa Jadi ya, antara rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk ya. Termasuk di antaranya semua yang terjadi. Iblis jadi iblis sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa fir'aun jadi fir'aun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah berusaha. Bukan berarti ketika Allah mengatakan kami sudah mentakdirkan mereka musik berarti Muhammad tidak usah berdakwah. Enggak. Rasulullah tak disuruh berdakwah. Tetapi ketika sudah di penghujung mereka tidak bisa dapat, mereka tidak beriman, maka Allah hiburin Nabi wasallam, Kelipur lara, kata Allah, ya sudahlah. Walau sya'allahu ma'asyarku. Memang kalau berkehendak mereka tidak akan berbuat syirik. Artinya mereka berbuat syirik juga atas kehendak Allah. Sebenarnya dengan takdir kauniyah. Irada al-kauniyah. Ya. Wa ja'alnaka alaihim hafidha. Dan kami tidak menjadikan engkau ya, Uh, untuk menjaga mereka dari azab Allah, bukan tugas Muhammad. Kok sudah jadi Rasulullah sangat sayang kepada mereka ya. Wala tahzan alaihim dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan jangan kau sedih atas mereka. Rasulullah sedih melihat mereka uh, berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya, Rasulullah sedih. Tapi kata Allah, engkau bukan penjaga mereka. Kalau turunkan azab kau tidak bisa menjaga mereka. Wa anta alaihim biwakil. Dan kau tidak bisa mengurus urusan mereka. Bukan urusan. Tugasmu hanya berdakwah. Ini sekali lagi peringatan atau bukan peringatan. Apa namanya penegasan kepada Nabi. Bahwasanya Rasulullah SAW tugasnya adalah seorang da'i. Bukan mengurus mereka, tidak mengurus hidayah mereka. Hidayah mereka bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak bisa menghalangi mereka dari azab. Padahal Nabi sangat sayang kepada mereka. Dari kerabat Nabi, dari kabilah Nabi, orang Quraisy. Ya, wa ma anta alaihim biwakil dan kau tidak mengurusi urusan urusan mereka. kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadi ayat yang penting dalam surat eh, Al-An'am 108. Kata <tuh> Allah, "Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dan janganlah engkau kalian mencela sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Jangan maksudnya janganlah kalian sembah, jangan kalian celak berhala-berhala mereka. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Yang dikhawatirkan Mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Mereka akan balas melampaui batas memaki Allah. Kadzalika zayyanna likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hiasi amal setiap umat. Summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Rabb mereka mereka akan kembali fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya Dan Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka uh, kerjakan, ya. Perhatikan di sini, di sini Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una. Janganlah kalian mencela sembahan-sembahan selain Allah. Padahal kita tahu uh, mencela Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tasubbu yad'una min dunillah. Fayasubbu Allah aduan bi Ini ayat penting berkaitan dengan satu zariah. Kata Allah, janganlah kalian mencela. Janganlah kalian mencela. Sesembahan-sembahan selain Allah. Fayasubullah dan bigar Karena mereka akan Maka mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas, memaki mencela Allah dengan melampaui batas, tanpa ilmu. Baik, apa yang dimaksud dengan uh, pertama pertama uh, mencela? Ada dua model. Yang pertama dua model e, menghina tanpa e, tanpa dalil. Yang kedua merendahkan atau menjelaskan kekurangan menjelaskan kekurangan kekurangan sembahan sembahan tersebut tersebut dengan dalil. Ini asalnya dituntut. Ini hukum asalnya dianjurkan. Dan ini dalam Al-Quran banyak ya. Nabi Ibrahim AS mencela, maksudnya menjelaskan lima tak budu mala yasmau wala yubusiru wala yugni angka syai Kenapa kalian ayahku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Ya. Ya, yeah, ya. Yeah. afala uh, apa namanya? Ada banyak seperti itu ya. Kenapa ayat-ayat bagaimana Nabi Ibrahim mencela sembahan-sembahan dalam Al Quran juga banyak Allah mencela sembahan-sembahan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah ya budu yang faumalaya Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri tidak bisa mudarat. Seperti itu tidak jadi masalah. Menjelaskan kekurangan sembahan-sembahan tersebut. Seperti Allah menjelaskan tentang Nabi Isa. Ya, Uh, yang disembah oleh orang Nasara kata Allah Subhanahu wa taala ya inna mathala Isa indallahi kama Adam khalaqahu min turab Sembunya, Nabi Isa sama seperti Adam sama sama diciptakan diciptakan dari tanah ya Allah tidak mencela tapi Allah menjelaskan kekurangan dan itu tidak jadi masalah ya uh, Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya uh, wa ummuhu siddiqah kana kulani ta'am Bosnya ibundanya Nabi Isa dan Bunda Maria adalah wanita yang uh, jujur ya. Kemudian kata Allah kana yaakulani ta'am keduanya makan makanan tidak tidak pantas untuk di, disembah ya. Jadi menjelaskan kekurangan sembahan-sembahan ini masalah sebagaimana kalau kita berdakwah kita jelaskan tentang sembahan yang tidak berhak disembah, kita jelaskan. Tapi lain dengan menghina tanpa dalil. Ini yang ini yang ini namanya kurang sopan seperti ini. Ini tidak sopan. Ya, sekedar memaki maki tanpa ada dalil tanpa ada penjelasan ini tidak ini tidak diperbolehkan ini disindir oleh Fahri bin Asyur dalam tafsirnya kalau ini ini tidak tidak boleh secara mutlak tidak boleh secara mutlak ya kita hanya apa itu misalnya apalah saya nggak ingin sebutin tapi maksudnya kita mencela tanpa ada tanpa ada tujuan tanpa ada pendalilan hanya sekedar maki-maki nah, kenapa karena kalau maki-maki semua orang bisa kita orang Islam bisa maki makin non Muslim juga bisa maki makin bahkan mungkin makin mereka lebih hebat daripada daripada kita. Ya. Tapi kita bukan begitu, kita menjelaskan tauhid. Memang konsekuensi dari menjelaskan tauhid adalah menjelaskan kekurangan sembahan sembilan Allah. Itu mau tidak mau harus kita uh, jelaskan. Maka kalau maksudnya sab mencela adalah seperti ini, maka ini tidak uh, tidak sopan dan tidak di karena tidak ada manfaatnya dalam dalam berdakwah. Ya. Tetapi kalau ini, ini dianjurkan. Ini pun ini pun kata para ulama lihat sikon, ya lihat situasi dan kondisi. Ya. Jika ternyata ada suatu masa di mana kita menjelaskan kekurangan Tuhan-Tuhan mereka akhirnya mereka mencela Allah, ya mereka mencela Allah maka uh, tidak dianjurkan dalam rangka satu dari ah. ya. Jika mengakibatkan pencelaan kepada Allah, maki Allah, ya maka tidak dianjurkan. Dan ini menunjukkan apa? Para ulama menjelaskan ini dalil bahwasanya memaki Allah lebih parah daripada kesyirikan mereka sendiri, lebih parah daripada kesyirikan. Dan ini bisa saja, dalam kondisi tertentu kemudian ada non muslim yang mencaci maki Allah maka ya sudah kita berhenti jangan kita bicara yang lain kita bicara lain dengan tata cara yang yang lain karena mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu dan berlebihan ya uh, dan itu lebih parah daripada kesyirikan ini sama seperti kaidah apa kaidah amar ma'ruf nahi mungkar karena yang mungkar kita boleh bernahi mungkar selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih berat dan ini ijma ulama tidak boleh seorang bernahi mungkar kalau menimbulkan kemungkaran lebih besar. Nah, ketika seorang kemudian menjelaskan tentang keburukan sesembahan selain Allah, tiba-tiba mereka akhirnya mencaci maki Allah lebih parah, ya sudah. Uh, mending kita berhentikan karena menimbulkan kemungkaran lebih besar, yang lebih pada daripada kesyirikan. Lebih parah daripada kesyirikan yang mereka uh, lakukan. Ya. Ini berarti termasuk dalam kaedah. Dan inilah uh, disebut dengan kaedah dalil tentang sadzat zari'ah. Ya. Ini ayat adalah dalil, dalil tentang kaedah satu zariah yang artinya menutup celah-celah yang mengantarkan kepada maksiat, kepada kemungkaran. Dan ini banyak dalam Al-Quran, dalam hadis eh, dalam hadis, hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Uh, segala sarana yang bisa mengarah kepada keburukan, maka tidak boleh kita uh, lakukan. Ya, yeah. Taib. Kalau seorang mencela kata Allah, Faya subullah aduan Mereka akan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas. Tanpa ilmu. Timbul pertanyaan. Pertanyaan. Bukankah Orang-orang musyrik Arab mengakui Allah sebagai Tuhan, dan terlalu banyak dalilnya sebagai Tuhan. Lantas, kenapa mereka mencela Allah? Ini dibahas oleh para ulama karena ini hal yang membuat mereka bingung ya, eh, bukan bingung tapi dibahas oleh para ulama. Kenapa mereka harus mencela? Kalau mereka tahu mereka mengatakan, mana bodoh Kami tidak menyembah berhala kami kecuali untuk memberikan kami kepada Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian wala man wal man khalaqahum. siapa yang menciptakan langit dan bumi siapa yang menciptakan mereka mereka jawab Allah. Lantas kenapa mereka mencari mencela Allah? Maka ada beberapa pendapat ya. Beberapa pendapat. Kenapa mereka bisa mencela Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dikatakan ini maksudnya musyrikin dahriyah. Musyrikin dahriyah yang uh, tidak mengakui adanya Allah ya. Tapi ini jawabannya agak jauh. Namun ini kurang kurang tepat. Kenapa? Karena mereka menyembah, makanya jangan menyembah sembahan mereka agar mereka tidak mencela Jangan mencaci maki kisim sembahan mereka agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mencela Rasul, maksudnya, maksudnya agar mereka tidak mencela Rasul. Tidak mencela memaki Rasul. Maki Rasulullah. Karena memaki Rasulullah sallallahu wasallam sama dengan maki Allah. Ini pendapat keduanya Ar-Razi. Namun ini juga kurang tepat karena mereka sudah mencaci maki Rasulullah SAW dari awal. Ya, Rasulullah SAW orang gila lah dari awal mereka sudah mencaci maki Rasul. Dua pendapat ini kurang kurang tepat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini pendapat Tahir bin Asyur. Karena ini keduanya dari Razi. Uh, Tahrir bin Asyur mengatakan maksudnya uh, uh, mereka menganggap mereka menganggap Allahnya Muhammad adalah setan ya bukan Allah bukan Allahnya mereka bukan Allahnya mereka ini sama seperti perkataan salah seorang Syiah yang mengatakan sungguhnya Allah yang disembah oleh Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya bukanlah Allah kami ya. Gabangannya begitu ya. Beda. Itu Allah yang kayak gitu bukan. Allah kami beda dengan orang Allahnya Allah Sunnah ya. Sama seperti ketika Nabi Wasallam turun surat Al-Duha, Nabi Wasallam tidak didatangi oleh Jibril, sehingga akhirnya datang istrinya Abu Lahab mengatakan, Menurutku, anna kotarakak. Wahai Muhammad, setanmu telah meninggalkan kau. Maksudnya Jibril. Makanya atau Allah meninggalkan engkau. Dia menyebut Allah dengan syaitan atau Jibril dengan syaitan. Ya, karena dia menganggap itu syaitan. Dia tidak menganggap Allah yang mereka yakini. Ya. Makanya Allah mengatakan, Mawadaka Rob buka. Sungguhnya Robmu tidak meninggalkanmu. Di sini istrinya Abu Abu Lahab, istrinya Abu Lahab menamakan Allah atau Jibril dengan syaitan. Sehingga mereka memaki dengan tadi menganggap Allahnya Muhammad yang nyuruh Muhammad untuk berdakwah itu bukan Allah yang yang, 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 yang kami maksud ya karena Allah yang kami maksud tidak pernah mengutus Muhammad seperti itu. Ini pendapat Tahir bin Asyur. Ini Tahir bin Asyur. Ibn Asyur. Ini tadi Razi, dua-duanya Razi. Adapun Syekhul Islam al dia punya pendapat lain. Dia mengatakan ini mungkin terjadi. Karena uh, kaum musyrikin mencintai sesembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, seperti mencintai Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan wa minan nasi yattakhidhu min dunillahi andadan kata Allah yuhibbunahum yuhibbunahum ka hubbillah." mereka mencintai sembahan-sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu adapun orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah. Ketika mereka mencintai berhala-berhala seperti mencintai Allah, nah ketika berhala-berhala mereka dipermasalahkan, maka mereka bisa saja mempermasalahkan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepada berhala. Ini mungkin saja terjadi. Ini pendapat Syekh Rasulullah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Allah alam bisawab ya. Baik. Uh, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Dan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Ya, dan ini uh, bagi setiap umat ya. Uh, masing-masing ya, Orang-orang kafir menganggap perbuatan mereka baik, orang-orang beriman menganggap perbuatan mereka baik sehingga mereka semakin kokoh dalam perbuatan yang mereka lakukan, ya iblis yang menjadikan orang-orang musyrikin eh, menganggap perbuatan mereka adalah perbuatan yang yang baik. Kata Allah, "Tsumma ila rabbihim marji'uhum." Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka akan kembali. Setelah kan masing-masing merasa baik, ya. Allah mentakdirkan begitu, mereka merasa masing-masing apa yang mereka lakukan itu baik. Tapi ingat ada hari keputusan. "Tsumma ila rabbihim marji'uhum." Semuanya akan kembali, yang kafir, yang musyrik, yang muslim, yang mukmin akan kembali kepada Allah fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun dan Allah akan mengabarkan kepada mereka atas apa yang mereka uh, kerjakan ya baik Ibnu Abbas berkata, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami hiasi setiap umat amal perbuatan mereka, yaitu kami hiasi bagi mereka amal mereka." Kata Ibnu Abbas, "Zayyana li ahli ta'ati ta'ah, kami hiasi bagi pelaku ketaatan, ketaatan mereka kami hiasi. Wali ahli kufri al kufra dan kami hiasi kekufuran bagi pelaku kekufuran. Ya. Sama seperti firman Allah yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah berhidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini semua bantahan terhadap Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak mentakdirkan keburukan. Kita alus Sunnah mengatakan Allah mentakdirkan segala keburukan, keimanan, kekufuran, uh, iblis, Jibril, Firaun, Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya takdir itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala tugas kita adalah menjalankan hukum sebab dan akibat. Sebab akibat jika ingin berbuat masuk surga maka berbuat kebaikan, jika ingin masuk neraka silakan berbuat uh, kemaksiatan dan kita sama sekali tidak ada yang memaksa kita. Tidak ada yang memaksa kita didorong ke kesyirikan. Ke, ke tidak ada. Kita bebas melakukan apa yang kita kehendaki sebagaimana kita bebas mau ke mana, bebas mau pilih makanan, bebas mencari pekerjaan. kita juga bebas milih iman dan kufur meskipun semuanya sudah ditakdirkan. Taib uh, ayat berikutnya, insya Allah dua ayat lagi. Ya. Allah subhanahu berfirman, Wa aksamu billahi jahda ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan. Jahda iman itu sungguh-sungguh mereka bersumpah. Lain in ja'athum ayatun la nabiha. Kalau datang kepada mereka ayat, mereka akan beriman kepada ayat tersebut. Beriman kepada Allah. Kul innamal al ayatu inda Allah. Katakanlah bahwasanya mukjizat-mukjizat mu itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yus'irukum anna idza ja'at la, yu la yu'minun. Ya. Dan apakah yang beritahukan kepadamu apabila telah datang mukjizat mereka ya, uh, tidak akan beriman, ya. Jadi di sini mereka menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, datangkan mukjizat." bikin begini, bikin gitu. Kalau datang kita akan beriman. Dan mereka bersumpah demi Allah, demi Allah kami akan melakukan, kami akan beriman kalau kau datangkan mujizat yang kami minta. Tapi percuma. Kata Nabi Allah suruh katakan, Qul inna ayatu inda Allah. Katakanlah kepada mereka yang berhak menurunkan mujizat Allah bukan saya, saya hanya Rasul. Allah kasih mujizat ya kasih, kalau enggak ya enggak. Kalau Allah tidak menuruti kemauan kalian, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasku hanya menyampaikan. Bukan urusanku mu'jizat, bukan urusanku. Dan apakah kalau sudah datang mereka bakalan beriman? Belum tentu. Ya. Di sini perhatikan, mereka bersumpah dengan nama Allah. Kalau dalam kondisi-kondisi yang berat, mereka sungguh-sungguh bersumpah, mereka tidak bersumpah dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, dengan Hubal, dengan berhala-berhala. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Saya bacakan perkataan Al-Qurtubi, ya, Rahimahullah Ta'ala. wa dzalika annahum kanu ya'taqiduna anna wal ilahul a'zham. Kenapa mereka bersumpah dengan nama Allah kalau dalam kondisi sungguh-sungguh? Kata Al-Qurtubi rahimahullah karena mereka meyakini Allah adalah sesembahan yang teragung. Wa anna hadhil alihata inna ma ya'budunaha minhum annaha tuqarribu ila Allahi zulfa. Adapun sembahan-sembahan yang mereka sembah ini, kenapa mereka sembah? Karena mereka menyangka sembahan-sembahan ini akan mendekatkan mereka kepada Allah. Kama akhbaru anhum biqaulihi ta'ala sebagaimana Allah kabarkan tentang mereka mereka berkata mana buhum ila ila Allahiz zulfah kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah wa kanu yahlifuna bi abahim wal asnam bi ghairi mereka padahal terbiasa bersumpah dengan patung-patung mereka dengan nenek moyang mereka dengan berhala-berhala mereka dan sumpah-sumpah dengan yang lainnya wa kanu yahlifuna billahi ta'ala mereka juga bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau sudah yusamuna hujah dan bila. Tapi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah itu sumpah yang benar-benar. Nah. Jadi kalau sudah sungguh-sungguh mereka ya Muhammad demi Allah kalau kau datangkan mukjizat yang kami minta kami beriman kepada Allah. Tapi Allah bilang enggak. Katakanlah kepada mereka mukjizat di tangan Allah bukan di tangan uh, Muhammad. Tapi intinya mereka percaya kepada uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi yang mendesak ya. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini firman Allah Subhanahu wa taala wa kama lam yu'minu marrah Dan begitu pula kami palingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Qur'an pada permulaannya dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesatan yang eh, sangat ya. Eh, di sini Allah membolak hati mereka sehingga mereka tidak beriman kenapa kamalam yu'minu bi sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya dan ini bahaya kalau orang melakukan kekufuran bisa mendatangkan kekufuran yang lain jika orang melakukan kemaksiatan bisa mendatangkan kemaksiatan yang lain mazagu azagallahu tatkala mereka menyimpang Allah simpangkan hati hati mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal Allah palingkan mereka lebih parah lagi Ya, makanya al-ma'siyat bi biukhtiha. Maksiat akan memanggil teman saudara-saudaranya untuk datang berhadir bersama bersama dia. Betapa banyak maksiat satu men menjerumuskan kepada maksiat yang uh, yang lain ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, hadis-hadis juga banyak. Oleh karena seorang waspada jika dia bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengakibatkan timbul maksiat yang lain. Lihatlah mereka ketika awal mereka menolak Al-Qur'an, akhirnya dipalingkanlah Uh, hati mereka, pendengaran mereka sehingga mereka semakin tidak beriman. Kata Allah, Kami biarkan mereka dalam sikap mereka melampaui batas, ya. Uh, dalam kondisi eh uh, bergelimang dalam kesesatan, ya. Yang menunjukkan bahwasanya uh, orang yang eh uh, berlebih lebihan dalam uh, kesesatan maka membuat dia menjadi buta, ya, sulit untuk mendapatkan hidayah dan iman. Wallah. Allah alam bisawab, e, demikian saja kajian kita para jamaah masjid al ikhlas dukung dengan rahmat Allah insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kurang lebih semoga maaf wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh